gitu ya. Jadi fungsinya shofar apa Pak Mun? Oh banyak sekali, pelantikan raja ya tiup shofar, untuk pengusiran kuasa jahat ya bisa juga dipakai untuk misalnya mentahirkan rumah, untuk pelepasan mendoakan ya bisa juga shofar. Makanya shofar tuh fungsinya banyak. Saat nanti Yesua datang yang kedua kali juga di dalam kitab Wahyu atau Giliana juga saat shofar atau sangkakala itu ditiup oleh malaikat. Nah ini juga sama, jadi fungsinya shofar banyak sekali. Itu salah satunya seperti itu. Tembok Yeriko, Yeriko runtuh ditiup shofar. Terus Torah diberikan ya terdengar suara shofar. Orang Israel perang lawan orang Amalek ya ditiup shofar. Banyak sekali. Oh iya fungsinya. Jadi sesuatu yang sesuai kitab suci mesti banyak manfaatnya dan fungsinya. Amin. Jadi anaknya Pak Ju juga lahir ditiup shofar. Kok bisa lo memang dipersiapin shofarnya di? Enggak. Jadi apa lewat HP? Kesulitan, terus waktu itu padahal sudah tanda-tanda sudah jam 6 pagi, tapi lahirnya jam 9 malam. Jadi sudah pecah ketuban, cuman harus nunggu shofar dulu, beberapa detik kemudian langsung lahir. Agak sulit memang, menunggu shofar.